Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bilamalikum tadikum salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal karam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qawluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtamma bi amri muslimin wa laysa min. Sadaqallahu sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib. Ya ayyuhal zumala bil a'idha bil khusus pengurus panitia pembangunan sekaligus jamaah masjid dari Al-Baqa yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Haji Kiai Haji Abdul Hadi, beliau dan belakang saya ini, Haji Sarimi, para asatidz yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu saking banyaknya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya maaf, kuliah subuh LPMA yang salah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun di dalam suasana dan kondisi masih PSBB apa udah PSBB transisi gitu, PSBB transisi yang kedua apa yang ketiga, udah bingung-bingungnya kita, corona mewabah hampir ke seluruh penjuru dunia kecuali berdasarkan informasi, catatan, media hanya ada dua negara yang terhindar dari virus corona. Saya ingat salah satunya adalah New Zealand. Di New Zealand itu semenjak terjadi virus corona mereka tidak ada masker, tidak ada social distancing, tidak ada pakai pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak ada itu, sehingga negaranya yang dengan saat ini stabil. Yang paling mencengangkan itu adalah bukan negara mayoritas muslim. Indonesia yang mayoritas muslim katanya. Di hari ini belum mampu menghindari virus wabah corona, bahkan makin bertambah-tambah. Kemarin saya tidak pernah dengar, sekarang tetangga saya kena, tetangga kampung saya kena. Ini tetangga kampung saya termasuk ini sepedak, karena saya orang Cilandu. Jadi di Cipendak di sekitar RT 1
Mereka ada yang sudah langsung ke rumah sakit, juga tempat hari yang lalu langsung tidak pulang lagi. Tambah jauh dari Wisma Atlet sekarang sudah ada di Jogasom. Kelihatannya tidak pulang lagi kelihatannya. Bapak dan saudara, persoalan yang terjadi hari ini adalah karena ulama dibelakangkan. Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa mestinya kalau di suatu negara yang ulamanya banyak, pakailah nyerempet-nyerempet tatanan-tatanan yang diatur di dalam Islam. Kata Nabi SAW, ya diwang dunia diarbaatin. Ya mil ulama adil umaro sahwatul agniya wa jubatul kubur. Negara ini bisa berdiri tegak kalau empat komponen ini ada. Apalagi negara yang mengaku dia itu mayoritas muslim, ulamanya mestinya dipakai fatwanya. Kan gitu. Umaronya adil. Ya kan? Orang-orang kayanya semangat, punya gairah untuk berbagi. Orang-orang miskinnya banyak gunung sila, berzikir, doain ulamanya biar ilmunya makin manfaat, istiqomah. Doain umaronya biar lebih adil, bijaksana. Kan gitu. Orang-orang kayanya supaya mereka mau berbagi, menginfakkan harta yang diberikan Allah kepada mereka, karena mereka makin sadar bahwa di situ ada hak-hak orang lain yang terkena hak orang miskin. Tetapi yang terjadi hari ini adalah empat komponen ini terpecah-pecah dan berdiri sendiri-sendiri. Ini penting, barangkali jarang yang bicara di FMA tentang beginian. Karena saya sadar benar dan kita semua harus sadar, apapun yang terjadi hari ini, kita pasti akan terkena. Karena kita juga warga negara Indonesia. Kalau nggak mau kena, minta suara politik ke negara lain. Atau mungkin negara sendiri di dasar laut. Mampu. Sampai dengan hari ini peristiwa corona ini ulama tidak dilibatkan. Umar berjalan sendiri, akhirnya cara mengapani tidak becus, nyolatin jenazah pakai ruku. Ya kan? Ulama-ulamanya pun ikut-ikutan. Enggak ada yang tegas bersuara bagaimana supaya ini virus corona bisa berlanjut. Dan saya googling itu bahasa besar itu buka-buka Google gitu maksudnya. Pernah terjadi pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di Palestina terjadi wabah penyakit pohon, maka kemudian diperintahkan kepada Sayyidina Umar supaya melakukan apa namanya? Yang bisa kayak sekarang ini social distancing ya. Social distancing ini memang sudah terjadi dari dulu. Tapi kalau untuk sholat jamaahnya tetap. Sekarang kita pada masa Rasulullah SAW orang sholat disuruh sahur subuh waktu merapatkan barisan, luruskan. Maka ketika ada suatu sahabat yang sholatnya renggang di belakang Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bilang, ketika tadi kalian sholat, maka ada anak setan berupa anak kambing yang nyelos di sela-sela kalian karena renggang. Tapi hari ini kita malah mempersilakan, hey setan-setan, aku mau sholat, kami mau jemaah, kalian kalau mau ikut silakan di silang-silang ini. Benar gak? Benar gak? Di semua masjid sekarang kalian kalau mau ikut sholat
Mau ganggu kami, silakan kalian berdiri di tanda-tanda XX yang kami berikan di masjid-masjid kami. Subhanallah, itu yang terjadi hari ini kepada saudara. Kemudian kita juga jangan berpikir bahwa kalau Nabi rahmatan lil alamin kemudian seperti yang diceritakan tadi nyambung dikit yang disampaikan oleh Ustaz Yakub, Nabi dianiaya, Nabi disakiti, beliau tidak pernah melawan. Tapi ingat ada satu cerita di awal hadirnya Islam di tanah Makkah ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Kemudian kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, benar kamu bisa naik ke langit, ketujuan ke langit benar? Karena aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ah, enggak percaya, ya terserah. Enggak jalan masih kota yang diangkat kakinya sebelah, diangkat oleh Rasulullah sallallahu kakinya sebelah. Coba angkat dua-duanya ya Muhammad, kata Muhammad yang enggak bisa lah. Dan aku udah bilang Islam dan aku diperjalankan sama Allah bukan jalan dewek. Nah kalau ngangkat kaki sebenarnya bisa, kalian bisa, saya juga bisa. Tapi kalau dua-duanya gak bisa. Makanya engkau cuma ngelahul ya Muhammad. Bohong ceritanya. Ini orang ngotot mendebat dengan kaki Nabi Muhammad SAW. Tolong ceritakan yang lebih jelas soal peristiwa Isra Mi'raj. Kata Nabi SAW, akhirnya kalau kau ingin mendapat cerita tentang Isra Mi'raj lebih jelas dari penjelasan itu, silakan minta penjelasan kepada Sayyidina Ali, dia bisa menjelaskan lebih baik untuk penjelasan itu. Berangkatlah kami kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia tidak menjelaskan bagaimana dia Isra Mi'raj dengan jelas. Kata beliau, engkau orang yang bisa menjelaskan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Lalu Sayyidina Ali langsung berpikir sejenak, oke kalau begitu tunggu sebentar. Masuk ke kamarnya, ambil pedang, penggal lehernya. Artinya Rasul memang tidak bisa, tidak mau menyakiti orang dengan tangannya sendiri. Tapi kalau sudah keterlaluan. Ini kan cerita ini yang sekarang dikarang-karang, yang sekarang diceritakan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Sehingga ini konotasinya menyerang kepada umat Islam yang selama ini memperjuangkan keadilan di bumi Indonesia ini. Enggak mau dikritik rahmatan lil alaminnya yang dibahas-bahas. Bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti orang, Nabi Muhammad tidak pernah berkata kasar. Iya. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad tidak pernah marah. Dan kita termasuk kalau ada ulama-ulama kita disakiti, kita yang harus marah kepada saudara. Jangan anda ikut-ikutan rahmatin lil alamin. Rahmatin lil alamin. Kalau kita dicubit jangan ikut nyubit. Kalau kita ditendang jangan ikut buka melaka. Kalau kita dipukul baiknya mereka kita rangkul. Bonyok umat Islam kalau kudus. Bapak dan saudara, saya teringat dengan hadis Nabi SAW. Salatatun layakurullah ilaihim yaumah kiamah wala yuzakkihim walahum adabun adzim. Ada tiga kelompok manusia, kata Nabi, yang nanti di hari kiamat Allah segan melihat dia. Enak. Segan gua melihat dia, enak gua melihat dia. Gila. Allah tidak akan melihat itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tapi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan diampunkan kesalahan dan dosanya. Bahkan dia bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adaban yang tinggi. Pengen tahu siapa mereka, Pak? Pengen tahu, Pak? Dua depan aja lah. Serem soalnya ceritanya ini. Tiga orang ini serem. Baik untuk intervensi buat kita. Rajulun ala fadli ma'ali ala fadli ma'il bin falak
yamna'uhu 'an ibn sabil. Yang pertama adalah orang yang memiliki bahasa biasanya begitu. Orang yang memiliki kelebihan air di tengah hutan tidak mau memberikan minum kepada musafir-musafir yang lewat, tapi memberikan kiasan begitu, bahasa kiasan ini. Siapa mereka? Orang-orang kaya yang pelit, yang tidak mau berbagi. Orang-orang kaya yang di mana ada pembangunan-pembangunan sarana ibadah tidak terpanggil sama sekali dengan hartanya. Penguasa-penguasa yang punya kekuasaan tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Mereka sudah ada gajinya besar, sudah ada tunjangannya, sudah ada TKD-nya macam-macam, sudah ada fasilitas mobilnya, sudah ada tunjangan-tunjangan untuk rumah tangga, anaknya sekolah, macam-macam, duduk saja digaji. Tapi sampai dengan hari ini, kemarin masih kita dengar ada aja menteri yang korupsi, padahal itu gajinya gede, gajinya gede. Sementara rakyatnya hari ini, kita semuanya, bapak dan saudara, memang susah juga jika ada ngomongnya mengukur sama dirinya sendiri. Udah gua mau pegawai negeri, gaji gua ada, kontrakan gua 10, rasanya biasa-biasa aja. Kalau lihat tetangga-tetangga anda yang hari ini, kemarin gojek, sekarang sudah tidak bisa tarik. Sekali-kali dong keluar tanya saudara-saudara kita yang lagi kursi itu, berapa dapat tarikan satu hari? Satu, kadang-kadang juga dari pagi ke malam. Lihat saudara-saudara kita yang lagi dagang, mana penghasilan mereka, dagang hari besok tutup. Orang mangkrak di mana-mana, dia langsung buka di situ, ada kios pakaian, ada macam-macam, dia jual sembako, buat dagangan jajanan anak, sekarang udah tutup. Kepada saudara, ini yang penting, kepedulian kita, kepedulian nasional dalam kondisi menghadapi corona ini. Dan termasuk orang yang nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kelebihan tidak pernah berbagi, dalam bahasanya rajulun ala fadli ma'in bil falah yamna'uhu 'an is-sabil. Orang yang punya kelebihan, orang yang punya kekuasaan tidak memungkinkan orang-orang yang hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan. Itu model begitu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini di antaranya? Ada yang kaya di sini yang kulit? Angkat tangannya coba. Kita tes. Insya Allah gak ada. Bukan gak ada yang kulit, gak ada yang kaya. Tampaknya sama tampang saya sih rata-rata. Orang kaya itu bukan mending pak, bukan aja biarnya marah-marah di mana gitu. Ini kan kamu cek semuanya sama kalian. Bapak pengen buka bapak yang tadi buka saya. Iya, iya. Iya, yang banyak kan bingungnya daripada ketawanya. Anak-anak muda jangan tenang-tenang. Kondisi hari ini akan menekankan dari masa yang akan datang ketika anda berpura-pura saja dengan keadaan hari ini. Makanya rajin dari sekarang. Yang kedua kata Nabi SAW, rajulun bay'a rajulan bi sirqatin ba'da asri fahalama billahi la ahadahu bi kada wa kada wa sadaqahu wa huwa ala khairi dhalik. Yang kedua, jenis manusia yang membeli dagangan, ini contohnya kata Nabi gitu. Orang yang membeli dagangan pedagang udah waktu asar. Orang dagang kagak habis udah waktu asar, datang membeli, tapi dia kagak ambil. Ada sama surah mana? Dia kagak ambil dagangannya, bapak dan saudara. Cuma dia bilang, saya beli dagangan kamu, ini udah sore, udah mau maghrib dan asar. Saya beli dagangan kamu, dapat duit. 1001 pak, ya udah jangan dikemana-manain, tapi gak sampai yang dulu.
Ntar saya balik lagi, saya ambil. Nabi mencontohkan begitu. Dagang-dagang, alhamdulillah. Semuanya, Pak. Iya, saya bolong semuanya. Ntar saya ambil. Ini apa saya ambil. Benar, Pak, benar. Itu bukan nongkrong dari habis asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai jam 10, udah melengkut di situ. Lilin udah habis 5. Itu yang jadi tadi kan kedatang-datang, Pak, benar, saudara. Ibaratnya ini orang ingin menciptakan sesuatu untuk dirinya sendiri, masyarakat dikerjain, cuman dia yang pengen enak, tetapi tidak pernah dia menepati janjinya kepada masyarakat. Ini tiba-tiba yang begini biasanya, ini tiba-tiba pemimpin. Tiba-tiba pemimpin yang menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan anu dan anu dan anu dan anu, lowongan pekerjaan bakal banyak. Ternyata hari ini banyak yang nganggur, bahkan di PHK. Ya Pak, kerjaan kagak ada. Tapi kita dengar di Sulawesi, Cina masuk terus dan bergerak terus. Ini kondisi kita hari ini, Bapak-Ibu Saudara. Jadi jangan cuma ibadah buat diri sendiri, sering-sering angkat tangan doain ini bangsa. Ulama dipecah belah saat ini. Saya sama Ustaz Yusuf pecah. Girang. Jangan. Ini sengaja diadu domba. Sekarang para habaib, karena saya lihat kalau kemarin ajam dengan Arabi, sekarang udah para habaib dengan habaib pecah udah. Sekarang ini. Ini akan terus, Bapak dan Saudara. Yang hari ini tidak merasakan itu, naluri Anda kurang ibadah, kurang berzikir, kurang ikhlas. Kalau Anda ikhlas beribadah kepada Allah, pasti Anda akan melihat keadaan kita hari ini. Kan masih ada yang bilang-bilang ngomongnya. Ada pasal di dunia itu. Coba zikir karena Allah, bangun jam 2, berzikir karena Allah, pasti. Dan baca doa Allah, ma'alinal haqqa, haqqa wal sunnat tiba'a, wa'alinal batila batila wal sunnat tinawa. Tunjukkan yang benar ya Allah, biar saya bisa ikut. Tunjukkan yang salah ya Allah, biar saya bisa jauhi. Begitu Bapak. Ini hari ini masih ada yang terpercaya di Kedemuran Paruk, masih nonek-nonek baik. Ini tipe-tipe orang sekarang itu begitu, menjanjikan ini, menjanjikan itu. Tetapi orang sampai kering nungguin, mana janjinya tidak terrealisasi. Orang macam begini termasuk orang kedua yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan diberikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya dibawa dari dunia sampai ke akhirat tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa taala. Terakhir. Sudah belum ini tujuh. Nah, yang ketiga, orang yang tidak dapat perlindungan Allah, tidak dilihat oleh Allah nanti di akhirat adalah rajulun bay'a imaman lid dunya idayutihi minha wafa wa illam yutihi minha lam yafi. Orang yang memilih pemimpin karena dunia, yatim. Orang memilih pemimpin karena dunia, kalau diberi dunia dia pilih, kalau tidak diberi dunia dia kagak pilih. Ini penyakit kita. Kalau hari ini kita bilang, oh anggota dewan itu, oh menteri-menteri itu, oh presiden itu, mana janjimu? Kita yang salah, jangan juga sepenuhnya nyalain mereka pemimpin. Apa salahnya? Dulu kita pada saat kita memilih dia, kita minta sesuatu. Kalau tidak diberi sesuatu, kita tidak pilih dia. Ini yang begini haram hukumnya. Ini mah yang begini ngomongnya kagak ada antar. Kalau sedang jalan apa? Banyak bener di sini begini. Akan-akan? Jangan, malu. Ini penyakit kita dari dulu, Pak. Yang biasa jalan, yang biasa sampai ke kita aja, anggota-anggota dewan. Kalau tidak memberikan sumbangan, kita nggak pilih. Siapa yang beri sumbangan itu yang kita pilih.
Sehingga orang mau nyalonin jadi anggota DPRD aja, jadi pemimpin, dia harus keluar biaya triliunan, miliaran rupiah. Maka boleh jadi ketika dia duduk, dia mau mengembalikan investasinya kepada masyarakat. Jadi kalau dia korupsi, jangan marah, salah kita. Kalau kakak dibikinin lapangan burung takdir, jangan dipilih. Kalau masjid kita kakak dikasih carpet merah, jangan dipilih. Yang ngasih carpet itu yang kita pilih, penyakit kita itu. Itu penyakit kita, akibatnya satu, mereka akan mengembalikan investasinya. Yang paling berbahaya, orang yang jenius, yang pintar-pintar, yang jujur-jujur tapi miskin, tidak akan pernah jadi anggota legislatif karena tidak punya duit. Bisa juga terjadi begitu, akhirnya dia buang idealisasinya. Kenapa? Karena dia dibiayai, lu gak punya duit, dia lu pantas jadi anggota DPRD DKI. Pantas saya, pantas. Kamu pintar, kamu jenius, wawasan kamu luar. Tapi saya nggak punya uang. Cukup masuk, gua biayain berapa pun habisnya. Cuma ntar kalau lu udah duduk, tolong apa yang gua pesan, turutin. Bahaya semua, Pak. Bahaya kan? Oleh karena itu, kita akan menghadapi 2024. Jangan lagi lihat itu. Selain di dunia saja kita akhirnya yang rugi, dapat tidak seberapa, 50 ribu akhirnya itu anggota jalan lupa sama kita. Yang lebih berbahaya nanti di akhirat, layanurullahu ilaina. Allah tidak lagi pandang kita, Allah marah sama kita. Di akhirat kita dicontreng, ditandain, ini yang dulu milih pemimpin karena duit. Ini yang perlu milik pemimpin karena dia ingin sesuatu. Idza yu'ti minha wafa wa lam yu'ti minha lam yati. Kalau diberikan sesuatu dia pilih, tidak diberikan sesuatu dia tidak akan pilih. Na'udzubillah subhanahuwataala. Yuk umat Islam, melalui RPMA ini kita bersihkan hati kita dan perbuatan kita dari hal-hal yang begitu. Kita bersihkan hati dan pemikiran kita dari sifat-sifat buruk. Iri hati, dengki sama saudara, dengki sama sesama kawan, hilangkan itu semuanya. Anda kan yang maju sendiri-sendiri, hiduplah di hutan. Kita masyarakat yang maju, yang tidak bisa berdiri sendiri, kecuali kita bantuan dibantu dengan orang lain. Dan kita harus senantiasa bergandengan tangan dengan yang lain. Bapak hadirin, begitu, selanjutnya jangan tampilin di RPMA. Selain yang ngomong, keras banget dia. Jangan lagi-lagi suruh dia malah keras. Di kita. Ini bukan keras, ini buat saya. Tapi mudah-mudahan kalau ada di antara sampean, kalian bisa tolong juga dikipis sifat-sifat yang seperti itu. Ini apa? Li'ilami kalimatillah. Supaya agama ini kan maunya bersih rapi, Pak. Agama ini maunya bersih rapi, jangan kotor, jangan sembraut. Bagi ibu dan saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ibu kalau tidak, ya wabarakatuh. Bila ibu kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.